Kalau misalkan kok Ahok nggak terpilih atau nggak bisa maju jadi calon gubernur, gimana yo? Ya kalau saya nggak terpilih, ya pasti harus cari kerja. Harus kerja sama orang, mungkin ngelamar ke perusahaan profesional, bisa jadi komisaris atau jadi apa, saya nggak tahu. Itu saya kerja, mungkin jadi pembicara. Kamu mau bayar ya 20 juta, 50 juta lumayan lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kok Ahok tuh bisa aja nanti jadi gubernur, bisa juga jadi presiden mungkin. Tapi bisa juga Kok Ahok berakhir di penjara. Nah, kita asumsikan Kok Ahok tuh udah pasti masuk penjara. Seandainya kita bisa putar balik waktu ke waktu di mana Kok Ahok bisa memilih antara melakukan bisnis atau terjun ke politik. Pertanyaanku adalah apakah Kok Ahok akan melakukan langkah yang sama? Sama. Karena penjara nggak bisa menahan saya punya ide maupun perjuangan saya. Kecuali saya penjara sebagai koruptor, itu memalukan. Kalau saya dipenjara karena ini, saya adalah patriot buat bangsa ini. Di zaman pasca reformasi, saya adalah patriotnya. Nah, saya nggak pernah nyesal untuk itu. Apa yang akan Kok Ahok lakukan terhadap sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan orang banyak, tapi juga mengganggu kepentingan orang banyak tersebut? Tapi dengan catatan, ini tidak menyangkut suku, agama, ras, dan juga ini didukung oleh kepentingan dan power yang jauh lebih besar. Saya, prinsip saya sederhana, saya nggak peduli dia atau siapapun, selama Anda melanggar konstitusi, saya tangkap. Baru menegakkan, kenapa pemerintah dikasih senjata untuk menegakkan peraturan, bukan melanggar HAM. Jadi ketika orang memaksakan kehendak, menghukum orang, itu yang melanggar HAM. Ada sekelompok orang mau melawan hukum, di situ pemerintah menggunakan senjata untuk melindungi hukum konstitusinya. Sama kayak perang kan, orang kalau nyerang negara kita, Anda ngapain? Nyerah aja deh. Nggak bisa. Ketika orang udah mulai nginjak-injak konstitusi, pemerintah harus menegakkan konstitusi. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian yang menimpa Kok Ahok belakangan ini, yang dituduh menistakan agama? Bicara sebagai manusia, apa yang Kok Ahok akan lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik berkaca dari kejadian ini? Sebetulnya bukan melalui peristiwa ini. Kalau menurut saya, peristiwa ini nggak ada hubungan dengan pribadi saya. Ini hubungan kenyamanan orang, keganggu aja sebetulnya gitu loh. Nah, buat saya hanya berpikir, ya sudah, kita nggak usah gunakan kata-kata yang kotor. Tapi orang juga, kamu halus-halus juga, kamu kena kok. Aku di Pulau Seribu juga gunakan kalimat yang halus, nggak maki-maki orang, suasana ketawa. Ini lebih cenderung sebenarnya kasus ini terjadi karena orang nggak pengen saya jadi gubernur. Nah, kemudian kasus ini apa yang harus kamu pikirkan? Gue naik kelas nih. Gue ini kelasnya udah kelas bukan gubernur kok gitu dong. Sombongnya begitu. Kalau gitu gue gak boleh sembarangan lagi jadi orang ini. Masih hati-hati nih. Karena kelas gue udah dilihat, disorot seluruh dunia sekarang. Apa pesan Kok Ahok kepada pendukung yang selama ini udah setia mendukung sampai sekarang? Kalau seandainya Kok Ahok kalah dalam pengadilan dan gagal dalam Pilgub DKI? Saya kan bilang jangan putus asa. Saya malah sarankan Anda untuk terjun ke politik 2019. Jadi anggota DPRD, semua modul saya udah siapkan, udah saya ajarkan. Anda bisa memperjuangkan anggaran, visi, misi, program, strategi, kebijakan sangat jelas. Kita punya sistem ekonomi sangat jelas. Anda kalau lakukan ini semua, Anda pasti jadi bupati atau wali kota. Percaya sama saya, rakyat membutuhkan orang berjuang buat dia. Selama ini kan Kok Ahok itu terlihat sebagai orang yang tegas, keras, disiplin, berani gitu ya. Tapi setelah melihat foto ini, apa yang Kok Ahok rasakan pada saat itu? Ini aku merasa sedih karena hari itu juga bapak saya kan meninggal 19 tahun yang lalu. Nah, jadi saya merasa waktu dituduh nistakan agama itu, bapak saya gitu baik sama orang muslim, punya saudara angkat baik orang muslim, punya sepupu juga muslim. Saya merasa, ngomong kasar gitu ya, saya marah. Kok nuduh sama gue fitnah yang lebih bagus, kenapa gitu loh? Kenapa lo mesti fitnah sampai gua tuh menista agama bapak angkat gua gitu? Itu aku nggak terima. Tapi aku nggak mungkin marah di sidang karena bisa contempt of court. Nah, saya juga bukan orang yang nangis seperti nggak bapak. Saya cuma nangis ketika bapak saya meninggal sebentar. Tapi kemarin itu aku nggak bisa tahan, kan dibawa marah juga. Nah, itu jadi ya, pas waktu selesai masuk, kakak saya kan dia ngerti banget gitu loh.
Dia cuma bilang, ini kita harus tabah hadapin ini. Kita harus hadapin bersama ini. Apapun yang terjadi gitu. Makanya aku bilang, ya aku lihat dia nangis ya. Ya aku teringat ketika orang tua meninggal. Aku sih gak nangis lagi, cuma lihat dia sedih. Akhirnya aku bilang, udahlah kak, kita hadapin aja lah. Nah itu ya. Tapi orang tua aja bilang, gua main sandiwara lah, air mata buaya lah. Apa yang gua nangis depan umum gitu. Aku gak bisa tahan lagi udah gitu. Karena gak bisa marah. Teringat bapak saya gitu, mana mungkin gue nista agama Islam, agama orang tua angkat gue semua. Saya berharap seluruh masyarakat Jakarta tanggal 15 Februari ya jangan lupa datang ke TPS. Dan Anda juga bantu kami memfoto semua hasil pilkada itu supaya tidak ada kecurangan. Nah ini bisa Anda upload di aplikasi-aplikasi yang tersedia. Inilah gotong royong akar dari bangsa kita. Sekali lagi, saya minta kalau mau nyambung kontrak saya sangat berterima kasih. Tambah satu periode, 2018 Asian Games kita akan show off kepada semua tamu yang datang. Orang akan bilang kaget, ini baru Jakarta.